Lurus dulu, Pak. Lurus. Pencarian dengan membuka eceng gondok di sekitar lokasi yang korban ini terjebak. Tapi pol air sudah bisa tembus ke lokasi LKP yang dituju, sementara lagi proses evakuasi sampai dengan malam ini. Yang terjebak berapa orang kemarin? Untuk yang terjebak jumlahnya 23 orang, 20 orang dewasa, 3 orang anak-anak.